Hai Vidis, aku Putri dan sekarang saatnya aku jawab pertanyaan kalian yang ada di sosial media Kokiku TV dengan hashtag #AskPutri. Pertanyaan dari @kanis_kitchen. Chef Putri Miranti Indra, ada nggak dessert untuk penderita diabetes yang rasanya tetap enak? Kalian bisa ganti gulanya dengan gula yang suitable atau cocok untuk para penderita diabetes. Stevia. Stevia itu tuh dia jadi terbuat dari bahan alami, jadi dan manisnya pun kayak lebih manis jauh, jadi kalian pakainya nggak usah banyak-banyak. Atau aku juga suka bikin kadang-kadang kalau misalnya untuk penderita diabetes itu gulanya aku ganti pakai madu. Aku suka bikin parfait atau layer dessert yang di gelas tuh, cuman si cake-nya aku ganti pakai granola. Nah, itu juga enak banget dicampur sama buah-buahan, ya kan? Solusi birthday cake untuk penderita diabetes. Oke, cake buat penderita diabetes. Ini ada sih satu, agak-agak menipu sebenarnya, tapi it works. Jadi aku suka bikin kue dari semangka. Semangkanya bulat nih, kamu potong atasnya, seret-seret, ya kan? Terus dari gitu kamu trim pakai sound knife yang gede, sampai akhirnya berbentuk silinder gitu. Kayak kue kan? Nah dari situ terus dari gitu kasih chantilly deh. Nggak usah pakai gula, kalau bener-bener nggak mau pakai gula juga nggak apa-apa. Pilih aja semangka yang manis, kasih chantilly, terus dari gitu udah dekorasi. Kayak cake gitu beneran, kasih lilin. Ini buat anak-anak juga bisa loh, ulang tahun anak-anak kalau nggak mau anaknya sugar rush, kasihin itu karena itu esensnya bener-bener kayak birthday cake. Sampai akhirnya dipotong. Pas dipotong, semangka. But you know, it's a solution. Selamat mencoba ya.